Pemirsa, Anda kembali di Breaking News terkait dengan terbakarnya gedung aneks yang ada di Wisma Nusantara. Dan pemirsa, seorang karyawan jatuh pingsan dan terpaksa dievakuasi keluar dari dalam gedung saat kebakaran melanda gedung aneks di kawasan Tamrin Menteng, Jakarta Pusat malam ini. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun asap pekat disertai kobaran api berasal dari sebuah ruang yang dijadikan gudang penyimpanan barang di lantai 10 gedung. Seorang karyawan ini langsung digotong sejumlah karyawan lainnya saat berhasil dievakuasi dari lantai atas gedung aneks di kawasan Jalan MH Tamrin Menteng Jakarta Pusat yang terbakar pada malam ini. Korban yang tidak sadarkan diri diduga jatuh pingsan usai menghirup asap pekat yang memenuhi seluruh isi ruangan di tiap lantai. Petugas pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi langsung berupaya menjinakkan api. Meski belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun petugas telah mendeteksi titik api yang berasal dari salah satu ruang di lantai 10 yang dijadikan gudang penyimpanan barang. Pekatnya asap yang memenuhi seluruh ruangan menyulitkan petugas melakukan pemadaman. Dan untuk sementara waktu, petugas terpaksa memasang mesin eksos untuk menyedot asap keluar dari gedung.